Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas. Kali ini kita berada di suasana kampung, suasana desa. Kita berada di tangga Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Apa yang mau kita bicarakan? Silakan ikuti video ini hingga selesai. Salam cerdas. Fokusnya channel ini akan berbicara mengenai perkuliahan dan motivasi-motivasi kehidupan lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat sering yang saya dapatkan. Pak, bagaimana caranya kita kuliah di luar negeri, Pak? Persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan untuk melanjutkan S2 ke luar negeri? Baik, itu akan saya jawab berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui. Dan video ini saya beri judul Persiapan Awal Magister ke Luar Negeri. Baik, tanpa berbasa-basi lagi kita akan bahas satu persatu. Apa saja yang harus Anda persiapkan ketika Anda menginginkan untuk kuliah S2 ke luar negeri? Yang pertama adalah konsultasi kepada senioran Anda. Nah, senioran Anda itu adalah orang yang lebih berpengalaman daripada Anda. Senioran Anda itu telah menjalani pendidikan di negara tersebut. Negara apapun yang Anda tuju itu terserah. Yang penting senioran Anda itu telah berpengalaman dengan kehidupan di negara itu dan dengan kehidupan di perguruan tinggi itu. Nah, meskipun Anda itu sudah pernah ke negara yang mau Anda tuju, saya pikir Anda belum banyak pengalaman mengenai bagaimana kehidupan di perguruan tingginya. Mungkin di kehidupan di negara itu Anda paham, tapi bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana sistem perkuliahan yang ada di perguruan tinggi itu, maka senioran Anda lah yang lebih memahami. Ini dulu saya lakukan. Ketika saya selesai kuliah di S1, saya mendatangkan senioran-senioran saya yang kuliah di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, itulah yang tempat yang saya tuju ketika itu. Jadi saya konsultasi, Pak, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana perguruan tinggi di sana, dan sebagainya. Dari konsultasi kepada senioran itu akan membuka mindset kita, akan memberikan gambaran, deskripsi mengenai bagaimana kehidupan di negara dan di perguruan tinggi itu. Jadi saya sarankan kepada Anda, ketika ingin melanjutkan kuliah magister di luar negeri, persiapan yang pertama yang dilakukan adalah konsultasi kepada senioran Anda. Kemudian yang kedua adalah searching info for update gitu. Jadi yang kedua adalah cari informasi, searching di internet, searching di berbagai macam media untuk mengetahui bagaimana perguruan tinggi yang ingin Anda masuki itu, perguruan tinggi yang Anda ingin menempahkan diri Anda untuk belajar di sana. Loh Pak, tapi kan kita sudah konsultasi nih kepada senioran kita, apakah perlu kita lagi untuk searching info update-nya? Wah, pasti perlu. Kenapa? Karena mungkin senioran Anda itu telah bertahun-tahun meninggalkan dunia pendidikan di luar negeri itu, sehingga dia mendapatkan informasi, tapi informasi itu tidak update. Nah, jadi untuk update-nya informasi itu, silakan Anda searching dengan berbagai macam media yang ada di internet. Dari sini, Anda akan dapat mengkombinasikan dua informasi daripada senioran yang pernah ke sana dan gambaran yang nampak dari berita online itu. Nah, kemudian yang ketiga, persiapannya adalah bulatkan tekad Anda untuk kuliah ke luar negeri itu. Dari sini saya dapat pengalaman bahwa dulu sewaktu saya kuliah di University Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, teman-teman, adik-adik banyak yang termotivasi untuk kuliah di sana. Akhirnya kita berikan motivasi kepada mereka dan sebagian besar daripada mereka berhasil kuliah dan sudah berhasil selesai dan sudah kembali ke daerah mereka masing-masing. Nah, dari beberapa orang pula ada yang tidak selesai kuliahnya. Bahkan ketika sudah mendaftar gitu kan, ketika sudah mendaftar dia putus asa dengan berbagai macam keadaan di luar negeri, kemudian dia
merasa minder di luar negeri, kemudian dia merasa segala macam. Tapi perasaan itu saya simpulkan, saya analisa bahwa perasaan itu hanya satu persoalan saja. Apa itu? Yaitu tekadnya tidak bulat, niatnya tidak kuat. Nah, sehingga mudah dan sangat rapuh untuk patah di tengah jalan. Akhirnya uang register, kemudian sewa rumah dan sebagainya yang sudah dilakukan di sana semuanya sia-sia. Jadi kalau niat kita tidak kuat, tekad kita tidak bulat, saya pikir akan sia-sia energi, akan sia-sia tenaga. Kalau Anda tidak mempunyai niat yang kuat untuk kuliah magister di luar negeri, saya pikir tidak usah Anda coba-coba. Karena apa? Karena itu hanya menghabiskan waktu saja. Tapi ketika Anda sudah mempunyai niat yang kuat, tekad yang begitu bulat, nah silakan, maka saya akan dukung dan doakan kesuksesan Anda itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah persiapan yang terakhir, adalah kontak teman Anda jika ada di negara yang ingin Anda tuju itu. Nah, seperti ini. Ketika Anda sudah konsultasi kepada senior Anda, Anda searching berita update, kemudian Anda bulatkan tekad Anda itu. Kemudian jika ada teman Anda yang berada di luar negeri itu, contohnya Anda menginginkan kuliah di London gitu, ada teman Anda yang kuliah di sana, Anda telepon teman Anda itu, Anda cari informasi. Saya pikir banyak warga Indonesia yang kuliah di luar negeri dan tersebar di berbagai macam negara. Nah, jadi cari informasi itu dan minta mereka untuk menceritakan, sharing pengalamannya kepada Anda. Dan dari sini, saya pikir kalau Anda dapatkan teman yang sedang belajar di luar negeri itu, saya pikir inilah adalah opportunity. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Anda. Karena selain Anda dapatkan gambaran yang begitu luas, berita terupdate, kemudian Anda juga mendapatkan peluang-peluang yang ada di sana. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda untuk melanjutkan kuliah magister di luar negeri, dan akan kita share kembali pengalaman-pengalaman kita mengenai persiapan-persiapan awal sehingga sampai nanti kehidupan nyata di perguruan tinggi di luar negeri. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan subscribe serta tinggalkan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.